Bu ya, bentar Bu ya. Adamnya Mbak Inu. Alhamdulillah. Mungkin suami saya lucu kali ya. Katanya setia katanya dibanding. Alhamdulillah. Dibanding Adam Levin untuk ya, emang setia udah 27 tahun. Jadi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi lah buat semuanya. Karena mempertahankan 27 tahun itu kan gak gampang ya. Pasti lika-liku antara suami istri itu ada belekenak, ada bosan, ada apalah itu namanya. Jadi bagi aku ya seneng aja sih. Kakak ngasih Bun pertama kali baca netizen pada akhirnya. Aku tadi pagi baru tahu dikasih tahu sama Mbak Devi karena aku seharian kemarin kan syuting sinetron. Jadi ya gak lihat gitu, tahu-tahu ada trending gitu. Nama aku sama namanya Mas Ada yang kasih. Bun selama ini kan terkenal harmonis banget segala macam untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tuh tipsnya gimana sih Bunda biasanya? Intinya adalah saya yang pertama kali adalah menikmati kekurangan suami saya. Apalagi sekarang di masa-masa udah mau menjelang tua ya, jadi aku menikmati aja wes segala sesuatunya itu pasti semuanya menurun ya. Bukan masalah pribadi aja, tapi mungkin dari daya ingat lah, dari cara ngomong lah, dari kepribadian dan sebagainya itu semuanya pasti akan menurun gitu loh. Jadi kita mesti sabar-sabar. Saya sabar sama Mas Adam juga sabar sama saya. Itu aja sih, jadi kalau untuk sampai 27 tahun ini aku menikmati semua kekurangannya bujuku. Tapi dengan ngelihatnya cuitan netizen yang itu membandingkan, tanggapannya gimana sih tadi? Ya kalau dibandingin sama bojoku jauh lah, bojoku lebih baik lah. Mungkinnya sampai sekarang kan dia baik-baik aja sama saya. Oke, okay. Makasih Bunda. Sehat-sehat Bunda. Ya, sehat-sehat. Terima kasih Bunda. Makasih Bunda.